Abu Bun tadi bilang mau ngirim bantuan. Abu Bun. Halo? Bantuan sudah bergerak. Ya, terima kasih. Kang Cecep sama Kang Ujang masih di sana. Pergi. Katanya ada urusan sama orang-orang bayaran Bang Edi. Mereka mau ketemu di mana? Sekarang kita harus gimana sama Roy? Gak usah mikirin Roy. Kita ada tugas penting. Nyari lagi. Terus ngabisin Utar, Oyon, Udan sama Jimmy. Biar anak buah baru kita bisa kerja. Motor kamu ditinggal aja. Kita pakai mobil Om. Iya, Om. Halo. Kang Cecep sama Kang Ujang lagi pergi. Kata saudara saya mau ada urusan sama orang-orang bayaran Bang Edi. Kayaknya bakal ada perang. Di mana? Iwan udah pulang ke Pekanbaru. Kita cuma bertiga. Gak ada masalah. Kamu berdua cuma nonton aja juga gak apa-apa. Nanti saya sendiri yang beresin mereka. Jangan serakah, Kang. Jangan serakah apa? Jangan cuma waktu makan aja kita bersama. Waktu perang juga kita harus bersama. Kita cari lagi mereka. Harus beres hari ini. Biar besok kalian bisa kerja. Siap. Om? Ya? Selamat siang, Bang. Siang. Maaf, mau pesan minum sekarang? Cuma berdua. Mungkin mereka udah mau bergerak lagi narik iuran.
ngira kita nggak akan ngejar mereka lagi. Kita angsur aja. Dua orang dulu. Kita ikutin sampai jalan yang agak sepi. Oke. Kenalkan, ini Roy. Dia yang akan membantu kalian mengurus marketing saya. Soal pembiayaan, gak usah gagus lagi. Semua sekarang dihandle Roy. Kita sikat sekarang. Kejar! Mana mereka? Itu mereka! Mereka berenang. Gak usah takut. Mereka cemen semua. Saya tadi dikabarin sama Denny, katanya ada acara.